Masa kehamilan adalah momen yang sangat penting bagi para calon ibu. Tapi, selama masa penantian buah hati, seringkali terjadi masalah pada kesehatan fisik ibu hamil. Beberapa masalah yang sering dialami ibu hamil antara lain mual, muntah, kaki bengkak, insomnia, dan susah buang air besar. Selain peningkatan hormon progesteron, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan susah buang air besar saat hamil. Faktor pertama yang menjadi konstipasi adalah rahim yang membesar, kurang mengonsumsi air putih, pengaruh pola makan. Kemudian mengonsumsi zat besi, kurang bergerak, stres memikirkan hal-hal yang membuat cemas dan khawatir, dapat menyebabkan stres. Ada beberapa cara untuk mengatasi sembelit ketika hamil, di antaranya adalah minum air putih yang banyak, mengonsumsi makanan berserat, seperti sayur dan buah, dan rutin olahraga. Selain itu, cara mengobati sembelit yang manjur juga bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat sembelit atau obat pencahar. Akan tetapi, solusi pengobatan sembelit bagi ibu hamil tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Meskipun sudah menjalankan pola hidup sehat, tapi sembelit masih sering terjadi pada ibu hamil. Hal yang harus selalu dilakukan adalah minum air putih yang cukup, memilih asupan nutrisi yang sehat, khususnya dari bahan alami seperti buah dan sayur.